cara memasang dukna rendah. Jadi yang pertama kita melakukan salam terapeutik kepada pasien. Permisi Bu, perkenalkan Bu, saya Muhammad Rifkian Fian, saya perawat yang merawat Ibu malam ini. Saya apakah benar dengan Ibu Siti? Baik, jika benar, saya di sini ingin membantu Ibu untuk melakukan BAB dengan saya akan memasukkan selang dukna yang nantinya akan membantu Ibu untuk melakukan BAB atau buang air besar. Mungkin saya akan melakukannya 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Permisi Bu. Tolong Ibu, apakah bisa miring ke kiri? Baik Ibu, saya bantu untuk miring ke kiri ya Ibu. Terus Ibu, saya bantu. Thank you.
Bu, permisi Bu, saya ingin memasukkan selang rukna kepada 2.000. Permisi ya Bu, tahan Bu. Ibu tunggu sebentar ya Bu. Ibu, apakah Ibu ingin BAB? Saya ingin BAB, lanjutkan saja Ibu. Iya Bu. Ini BAB Bu. Ya Bu, selesaikan dulu BAB-nya. Kita sudah selesai, bilang ya Bu, karena ya Bu. Sudah Bu, baik, kita sudah. Permisi Bu, saya bersihkan dulu ya Bu. Permisi Bu, saya keringkan dulu Bu. Itu bokongnya diangkat ya Bu. Angkat Bu, baik Ibu, saya sudah mendapatkan gambaran, saya sudah membantu Ibu. Bagaimana Bu perasaannya Bu setelah saya bantu Bu BAB? Apakah Ibu lebih lega? Ibu, saya akan pergi ke ruangan perawat terlebih dahulu Bu. Sebelum saya pergi, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak, nanti Ibu kita memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menyuruh keluarga untuk memanggil saya di ruangan perawat, Bu. Permisi ya, Bu. Saya pergi ke ruangan perawat terlebih dahulu. Mari, Bu.